bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasarul Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disebarkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fika anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah nahyun nabi sallallahu alaihi wasallam an sabbi ashabihi radhiyallahu anhum. Larangan nabi dari mencaci maki para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ini pembahasan seputar apa? Kita dilarang mencaci maki, menghina, merendahkan, mengejek para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah apa? Manusia-manusia yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi-generasi yang diberikan keutamaan, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa yang pertama ini? Generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, siapa yang setelah mereka? Para tabi'in. Kemudian setelah mereka, siapa itu? Para atba'u tabi'in. Lihat, para sahabat generasi yang pertama. Dilarang mencaci maki atau menghina para sahabat. Tragedi perang Siffin, tragedi perang Jamal, itu walaupun di antara para sahabat, tapi tidak mencela, tidak sampai mencaci maki mereka. Paham? Terjadi perang Siffin antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan celaan buat mereka. Mereka keliru dalam beristihad, mereka semua yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tragedi perang apa? Perang Jamal antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Aisyah Ummul Mukminin, itu juga fitnah. Paham ya, dalam artian di antara para sahabat mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ilmu mustalah disebutkan bahwasanya sahabat saja itu kalaupun di dalam suatu riwayat enggak disebutkan namanya, nilainya kalau kita perhatikan kelihatannya majhul, enggak nampak, enggak disebutkan namanya, itu ternyata apa? Tidak membahayakan. Paham ya? Dalam riwayat antum enggak perlu mencari an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasul, siapa namanya? Wallah alam. Disebutkan ataukah tidak, enggak bahaya. Kenapa? Jahalatus sahabah la tadur. Jadi majhulnya para sahabat itu tidak membahayakan. Li anna sahabah kulluhum udul. Dikarenakan para sahabat semua mereka itu adalah udul, memiliki sifat adalah. Kemudian juga ada ancaman yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Lihat, ngeri. "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka mereka mendapatkan ancaman laknat dari Allah dan laknat dari kalangan para malaikat dan laknat dari semua manusia. Jadi mencaci maki para sahabat haram hukumnya. Merendahkan, mengejek, menghina mereka haram. Naam.
Kita baca hadisnya barakallahu fi. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rawal Bukhari Muslim. Ini hadis sering muncul, sering antum dengar barakallahu fi. Hadis ini sering muncul, sering antum dengar. Kita artikan dulu. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Pantunnya Ishaq. Ba'anason. Na'am. Ahsantum barakallahu fi. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri, ini syahidnya kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Jadi Abu Sa'id Al Khudri, namanya siapa tadi? Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan al muksirin fi riwayat al hadis, termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki menghina para sahabatku. Lihat. Falau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaban, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bukan perak lagi, emas. Kemudian bukan sekilo dua kilo, sebesar gunung Uhud menginfakkan hartanya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, niscaya tidak akan bisa setara atau menyamai dengan mud salah satu di antara mereka, tidak pula setengah mudnya. Satu mud itu na barakallahu fi, enam satu raupan ini, paham? Dua telapak tangan ini satu mud namanya, satu sa' empat mud. Nah, kalau ada orang berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu dibandingkan dengan sedekah mereka, tidak bisa sebanding dengan apa? Sedekahnya satu mudnya mereka, tidak perlu setengahnya. Berarti nilainya masih di bawahnya gitu loh, bisa dipaham ya. Mereka cuma satu mud saja, satu raupan ini, satu genggaman dua telapak tangan ini, kemudian manusia-manusia setelah mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu nilainya di hadapan mereka masih di bawahnya, gak bisa menandingi dengan infaknya mereka, walaupun satu mudnya tidak perlu setengahnya. Jadi pahami? Jadi nilainya tidak bisa menyamai mereka. Para sahabat, mereka semua jaminannya apa? Surga. Paham ya? Walaupun ada hadis yang khusus mengenai al-asharah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga, tidak menutup kemungkinan yang lainnya, walaupun enggak sebutkan namanya, mereka semuanya ada jaminan yang lebih umum. Dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat apa itu? At-Taubah itu ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Itu rekomendasi untuk para sahabat semuanya. Mereka semuanya penduduk surga para sahabat. Hanya saja ada yang disebutkan secara nas dan dalil, seperti siapa? Al-Asyara al-mubasyyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, sebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus Abdullah? Yakin? 10 orang dikenal dengan al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah. Al-khulafa ar-rasyidun 4 sudah, kurang 6 lagi. Bisa? Belum, ha? Naufal. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kurang 5 lagi. Belum tuh kan? Farid. Sa'id bin Zaid atau Sa'ad bin Zaid? Sa'id, Sa'id bin Zaid, ayo kurang 4 lagi. Talha bin Ubaidillah, naam, kurang 3 lagi. Terkumpul dalam hadis riwayat Tirmidzi
Hadisnya Abdurrahman bin Auf. Ayo, perhatikan lagi. Ayo, Hizam. Abdurrahman bin Auf. Ayo, kurang dua lagi. Cepat. Hah? Cepat betul ayo. Let. Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi. Zubair bin Awam. Disebutkan dalam Rawi Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Itu dalam artinya Anda sebutkan secara makna loh ya, tercantum dalam Sunan Tirmidzi hadisnya Abdurrahman bin Auf, 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu bukan pembatasan. Ada di riwayat yang lain, siapa di antaranya yang Rasulullah sallallahu mengatakan yang waktu itu ada orang yang minta doa, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakan aku biar termasuk mereka ya Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum, kamu termasuk mereka. Akhirnya datang orang berikutnya minta doa juga, ya Rasulullah, doakan juga biar aku termasuk mereka. Titik-titik. Siapa itu? Naam, Ukashah bin Mihsan. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukashah, kamu sudah didahului Ukashah. Maksudnya setelah itu gak cukup doa, amal gitu, beramal maksudnya. Mafhum? Karena kalau dibuka pintu itu orang minta doa lagi nanti. Syahidnya disebutkan dalam riwayat yang lain tidak hanya 10 saja. Ada riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya masih banyak sahabat yang dinaskan dengan dalil penduduk surga. Al-Hasan wal-Husayn, innal Hasan wal-Husayn sayyidah syabab ahlil jannah. Nas juga itu. Ya kan? Nah, innal Fatimah, inna Fatimata sayyidah nisa ahlil jannah. Paham ya? Nas juga dengan dalil. Mafhum? Naam, ada juga yang secara umum tadi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin ansar, para sahabat enggak masuk itu. Semuanya sudah. Itu dalil umum, yang khusus ada, yang umum ada. Mencaci maki para sahabat haram. Merendahkan, menghina, mengejek haram. Paham ya? Lihat, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, bayangkan. Itu tidak ada bandingannya dengan infaknya mereka. Tidak satu raupannya, tidak perlu setengahnya. Mahum, satu mut, satu raupan, dua telapak tangan ini. Mahum, aslinya rajul muqtadil, seorang lelaki yang tidak besar, tidak kecil, pertengahan. Setengah mut, setengah raupan. Satu sa' empat mut. Satu sa' berapa? Empat mut. Nah, itu istilah dalam bahasa Arab. Kemudian juga ancaman mengenai hadisnya Ibn Abbas, Rawi Tabrani, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Hadisnya sudah kita sebutkan di awal tadi, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Rawi Tabrani wa sahahu atau hasanahu al-Imam Al-Albani dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mafhum? Nah, barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Kalau laknat yang datang dari Allah Ta'ala, besar atau tidak ini? Besar. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa maknanya? At-tardu wal-ibti'adu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Makanya hati-hati, karena banyak di sana amalan-amalan yang dinaskan dengan dalil sebab mendatangkan laknat. Di antaranya apa di antaranya? Pemakan harta, riba. Yang menyetorkan harta untuk praktek, riba. Sekretarisnya yang menyaksikan transaksi riba, tukang parkirnya pun dikhawatirkan. Ya. Nah, walaupun dia berpakaian rompi orange, ya kan? Dikhawatirkan juga dia ikut nertibkan situ. Keluar masuk orang ke bank di situ, hati-hati. Paham ya? La'anallahu akila riba wa muqila wa katiba wa syahidai. Qala Rasulullah SAW, hum sawa. Artinya apa barakallahu fiik? Allah telah melaknat pemakan harta riba dan orang yang menyetorkan harta riba untuk transaksi ribawinya. Paham ya?
kemudian yang mencatat transaksi riba, sekretarisnya, kemudian yang menyaksikan transaksi riba. Kata Rasulullah, hum sawa, mereka semua sama dosanya. Lihat, ngeri berarti ya ancamannya ya. Kemudian hadis yang lain mengenai laknat, ya, di antaranya apa perkataan Rasulullah SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Paham ya? Tahu menyuap ya? Menyuap dengan harta agar digugurkan syariat ini misalkan, agar digugurkan hukumannya. Yang menerima suapan dan yang menyuap ancamannya laknat. Dalam riwayat yang lain, la'anallahu al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah wal-mutafallijati lil-husn. Artinya apa? Allah telah melaknat orang yang mentato dan yang ditato, baik tatonya permanen ataupun bukan permanen, dihindari. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ancamannya laknat wal-iyadzubillah. Tato permanen ma'ruf lah masyhur. Tato yang permanen ya mungkin gambar-gambar apa gitu, tato tangannya dikondisikan, khawatir kena ancaman tadi. Paham ya? Walaupun taruhlah dia tidak permanen misalkan. Mafhum? Na'am barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-washimah wal-mustawshimah. Yang berikutnya al-wasilah wal-mustawsilah. Dan Allah telah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya. Biasanya perempuan ini pakai apa? Nam, rampal, rambut palsu. Nah, istilahnya rampal, rambut palsu. Kalau belakang biar nampaknya rambutnya panjang, ada gelungan itu ya. Ternyata ancamannya apa? Laknat. Yang menyambung rambut kena ancaman laknat, yang disambung juga kena ancaman laknat. Wal-iyadzubillah, ngeri. Allahumma sallim sallim wal mutafallijatil husn. Ancaman berikutnya, dan orang-orang yang apa? Yang mengindahkan giginya dengan kawat, dikasih kawat-kawat itu untuk kecantikan dan kegantengan. Hati-hati. Ditakdirkan dia misalkan punya gigi, ya syukuri aja apa adanya. Kalau untuk ganteng biar cantik, kena ancaman laknat. Giginya udah ada, kuasih kawat. Nah, Allahul Musta'an. Lihat, wal mutafallijatun lil husn. Ini penting, lil husn ini. Lil husn ini penting loh ya. Jadi dia ngasih kawat bukan karena enggak bisa makan, bukan karena enggak bisa ngomong. Kalau sebabnya karena enggak bisa makan atau enggak bisa ngomong boleh. Tapi sebabnya lil husn. Untuk kecantikan. Wah, biar cantik dikasih kawat ini. Wah, biar ganteng dikasih kawat ini. Enggak usah dikasih kawat sudah. Biarkan apa adanya sudah. Kalau masih bisa makan bisa bicara. Kalau enggak bisa makan enggak bisa bicara baru enggak masalah. Karena bukan untuk apa? Kecantikan atau bukan untuk kegantengan. Mafhum? Ingat-ingat tadi ilahnya lil husn. Ini penting sekali. Berarti kalau selain untuk keindahan, selain untuk kecantikan atau kegantengan diperbolehkan karena ada udzur syar'i, mungkin enggak bisa makan, kasih kawat. Mungkin karena ngomongnya sulit, A keluarnya B misalkan. Nah, baru kalau dikasih apa? Kawat. Mafhum? Nah, tapi kalau selama bisa ngomong, selama bisa bicara, selama bisa makan, syukuri apa adanya. Enggak usah banyak gaya sudah. Enggak usah banyak acting. Paham ya? Dan syukuri apa adanya aja. Ciptaan Allah Ta'ala tetap lebih baik. Zaman sekarang kan banyak seperti itu. Perempuan-perempuan ditakdirkan punya alis, alisnya dikerok. Bersihkan alisnya gini, ganti alis palsu. Padahal cuma pensil ini. Alis yang asli mana? Oh, suka bareng-bareng KW itu, ori mana gitu. Iya kan? Allah musta'an, ancaman laknat itu ngeri. Mengubah ciptaan Allah Ta'ala termasuk ya. Nah, mengubah ciptaan Allah Ta'ala itu. Udah tahu udah punya alis, alisnya dibersihkan diganti alis palsu. Itu pun cuma pena atau pensil begini kan. Alis yang original mana gitu loh. Kok malah seneng yang KW? Allah musta'an. Allahumma sallim sallim. Itu sekedar penyebutan tentang ancaman-ancaman laknat. Ada lagi, la'anallahu man khayyara manaral ard. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batasan bumi, batasan tanah, patokan bumi, patokan tanah. Sudah ada patokannya, ada batasannya, sengaja diubah biar apa? Lahannya luas. Sudah ada sertifikat asli, dia datang ke apa? Oknum-oknum, mafia-mafia tanah bikin sertifikat palsu untuk menguasai tanah tadi. Hati-hati. Satu jengkal saja dia ambil dengan cara kedzaliman, nanti dari kiamat
ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak ngeri itu? Ngeri sekali. Man akhadha shibran minal ard dzulma umwikahu yawmal qiyamah min sab'i aradhin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja dengan cara kedzaliman, nanti dari kiamat ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri sekali ya. Satu lapis sampai mana kita enggak tahu juga kan? 7 lapis ini. Timpakan. Walhamdulillah. Gara-gara satu jengkal bayangkan. Satu jengkal itu kota enggak usah nanya udah. Mahal di kota itu. Paham ya? Nah, satu jengkal kalikan sekian udah berjengkal-jengkal kan itu. Nah, lihat itu. Makanya hati-hati. Itu kena ancaman Allah. La'anallahu man khayyara manaral ard. La'anallahu man awa muhditha. Masuk juga itu. Allah Ta'ala melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah. Menolong pelaku bid'ah diantaranya memfasilitasi, memuliakan, menolong kebid'ahannya. Ada acara maulid Nabi, dia bikin snack, ngantarkan air minum. Ancamannya ngeri barakallahu fi. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Gak usah ikut-ikutan sudah, bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Selesai. Ya kan? Nah, kami gak ikut acaranya Ustaz, cuma ngantarkan snacknya. Podo wae. Alias sama saja. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fi. Imannya dijaga baik-baik. Karena kadang-kadang hidup di kampung, di masyarakat, itu penuh godaan dan cobaan. Disitulah kita nam diuji barakallahu fi. Bagaimana kita merespon dan juga bertindak yang terbaik. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Jadi hadis yang mulia ini, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita ambil berikutnya karena pendek, kita ambil berikutnya. Qala al-mu'allif wa sabahullah i'tiqadun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin. Masyaallah. Lihat. Termasuk beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah Nabi yang paling afdal dan Rasul yang paling afdal. Dari beberapa sisi. Sisi pertama, beliau adalah pemegang kunci surga. Nabi yang lain tidak. Kata penjaga surga, Bika umirtu. Hanya kepadamu aku diperintahkan untuk ngasihkan kunci tadi. Ya? Yang lain enggak. Jadi ketika manusia nyebrang sirat, jembatan, yang jembatannya ngerinya luar biasa, ada kumana syar, ahad kumana saif, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, ketika nyebrang, itu gak langsung masuk surga. Terus bagaimana? Tunggu dibuka dulu, beda kalau neraka. Kalau neraka gak ada walunya, kalau surga ada walunya. Lihat surat Az-Zumar. Wafutihat, dibuka dulu kalau surga. Kalau neraka ada walunya? Kalau neraka ada walunya? Buka enggak percaya, enggak ada baunya. Langsung terbuka pintu neraka sudah. Masuk, enggak perlu dibuka lagi. Tapi kalau surga, wa futihat abwabuha, baru dibuka pintu-pintunya. Jadi yang nyebrang tadi, selamat, Masya Allah, Alhamdulillah, masih menunggu dibukakan pintu surga. Siapa yang buka pintu surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya itu termasuk tanda bahwasanya beliau adalah afdalul anbiya mursalin. Mafhum. Sisi berikutnya, beliau pemilik asy-syafa'atul Udna. Para nabi gak punya. Di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, didekatkan sejarak 1 mil kurang lebihnya, 1 kilo setengah. Tudna syamsu yawmal qiyamah bainal khalqi kamiqdari mil. Naam. Tudna syamsu yawmal qiyamah barakallahu fi kamiqdari mil. Lafadznya kurang lebih seperti itu ya. Nanti dari kiamat matahari didekatkan di antara makhluk-makhluknya, di hari kiamat diprediksikan kami dari mil, kurang lebih 1 mil, 1 kilo setengah. Ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkoknya, ada yang keringatnya sampai di atas mata, di atas kedua mata kakinya, semua tergantung dengan amalannya. Disitulah mereka memerlukan syafaat, asy-syafa'atul udma, syafaat yang sangat besar. Berbondong-bondong mulai dari umat Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong datang ke Adam AS, datang ke Nabi Nuh AS, datang ke Nabi Isa AS, datang ke Nabi yang lainnya, terakhir datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Semua para Nabi mengatakan lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Nah, terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan analaha. Akulah pemiliknya. Asy-syafa'atul
udna, syafaat untuk ahli mauqif yang berdiri di padang mahsyar menanti agar segera diselesaikan urusannya. Ngeri loh panasnya. Enggak ada berpakaian, enggak ada. Berduaan kakak beradik enggak ada. Ibu bapak enggak ada. Suami istri enggak ada. Sendiri-sendiri. Yusharun nas yaumil qiyamah hufatan 'uratan ghurla wa fi riwayah buhma. Faqalat Aisyah, "Arijal wa nisa jami'an ya Rasulullah?" Yang dulu ba'du min al-urud ba'd, qala ya Aisyah innal amra ashad min an yumra ba'duhum ila urud ba'd. Rasulullah SAW mengatakan nanti dari kiamat dibangkitkan dalam kondisi, dikumpulkan, dibangkitkan dalam kondisi hufatan, apa hufat? Tanpa beralas kaki, uratan telanjang, hurla tanpa berkhitan, paham ya? Kemudian periwayat buhma, sendiri-sendiri, gak ada berduaan, anak dengan sifulan, sifulan dengan alan, fulanah bintu fulan dengan alan, bintu fulan, gak ada, sendiri-sendiri, lihat disitulah kita bisa bayangkan betapa pentingnya yang namanya amalan saleh, tidak pandang bulu, mulai dari SDP sampai pejabat negara pun di situ semuanya, RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, ada semua di situ semuanya, nggak ada bergandengan, anak pejabat sendiri, anak bupati sendiri, rakyat sipil campakan, nggak ada, semua jadi satu ngumpul di situ dah, pakaian pun nggak dibawa, alas kaki pun nggak ada. Tanpa berkhitan, kama badana awal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan apa? Akan kami bangkitkan kembali sebagaimana awal permulaan, tidak berkhitan di antaranya. Mafhum? Naam, itulah ngerinya pada mahsyar. Ternyata mencari syafaat siapa yang milik yang punya tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu termasuk nah barakallahu fika afdalan beliau. Ada lagi sisi yang lain. Di antara keafdalan beliau adalah telaga beliau, ada telaga yang paling banyak pengunjungnya dan yang paling besar. Para nabi punya telaga, rasul punya telaga, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling besar telaganya dan paling banyak pengunjungnya. Likulli nabiyyin haudun wa haudhi aksar waridan wa akbar. Kalau kamu kala Nabi Yusuf SAW, artinya setiap nabi itu punya telaga, dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih luas. Luasnya berapa yang dikisahkan dalam hadis yang sahih? Masiratus syahrin, panjang lebarnya, paham ya? Masiratus syahrin, sejauh apa? Sebulan perjalanan, bayangkan itu. Bentuknya semacam bujur sangkar itu. Nah, panjangnya dan lebarnya sama. Paham ya? Nah, itu telaga Rasulullah SAW paling banyak pengunjungnya, kemudian paling besar. Kemudian sisi yang lain apa kira-kira? Ya. Nah, barakallahu fi yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasul dan Nabi yang paling mulia, yang paling afdal barakallahu fi adalah apa? Adalah beliau nam dari kalangan ulul azmi. Ulul azmi hanya lima saja. Tapi nomor satu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat itu. Paham ya? Nah, pantunnya kumpulan ulul azmi. Naam Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimu Fa'isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nomor satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufhum. Naam. Masih banyak sisi yang lain itu di antaranya. Jadi termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal dan rasul yang paling afdal. Sisi yang lain disebutkan dalam ayat apa? Penutup para nabi dan rasul. Maka Muhammadun ada ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak salah seorang dari kalian, tapi penutup para nabi, penutup para rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Mahfum? Nah, kita lihat lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala ana sayyidun nas yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Artinya
Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Hurairah anhu? Shadiqun. Siapa namanya? Abu Hurairah anhu. Sahabat yang mulia, sering terulang-ulang. Ayo na'am. Marwan. Bin ayo Ahsan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Siapa nama Yusuf tadi? Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sahabat yang mulia. Termasuk banyak riwayatnya enggak, Bang? Pantunnya apa? Nah, dihafalkan nanti ya. Coba-coba aja. Barakallahu fiik. Azmi hafal pantunnya? Bismillah. Naam, wal muqsiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah ta'alihi ibn Umar wa Anas bin al-Habr kal-Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Syahidnya Abu Hurairah nomor 1. Dihafalkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumil qiyamah, aku adalah pemimpin para manusia kelak di hari kiamat. Pemimpin semua para nabi dan rasul di bawah beliau. Pemegang pintu surga, pemegang apa, kunci pintu surga beliau. Paham ya? Pemegang asbabul udma beliau. Kemudian termasuk juga kehususan beliau mendapatkan syafaat yang khusus untuk pamannya. Syafaat apa? Takhfif, takhfifil adab. Syafaat agar diperingan adabnya. Mafhum? Na'am barakallahu fi. Datang juga riwayat yang lain dari hadis Abi Sa'id al-Khudri. Roh Ibn Majah, ana sayyidu walad Adam wala Fakhr. Kemarin sudah kita lewati kayaknya ya, yang mirip itu ya. Nah, tapi dalam faedah aja. Ana sayyid walad Adam wala Fakhr. Hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, roh Ibn Majah. Ana sayyidu waladi Adam wala Fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam alaihissalam, keturunan Adam alaihissalam, dan tidak sombong. Beliau enggak sombong. Pemimpin, tapi enggak sombong beliau. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, sehingga ketika beliau sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, saat itu ditawari, disodorkan badannya khamar dan air susu. Beliau milih air susu atau milih khamar? Milih air susu, karena apa? Itulah fitrahnya, suci. Namanya seperti itu. Nah, beliau pemimpin para anbiya ummursalin. Beliau bahkan pemimpin anak keturunan Adam alaihissalam, tapi enggak sombong beliau, wala fakhr ya. Masyaallah. Naam. Kemudian juga beliau adalah apa? Nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Makanya beliau sangat menganjurkan kalau menikah mencari perempuan yang banyak keturunannya dan penyayang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Nikahilah perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Karena sesungguhnya aku nanti bangga dengan umat atau pengikut yang banyak di hari kiamat. Jadi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah jami'an barakallahu fikum, yang kita ambil dua hadis ini. Bisa setorkan serentak, tidak ada istilah sulit di sini ya, mudah semuanya. Tinggal diulang-ulang selesai sudah. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.